Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lawan bubuan. Makan terus, jangan bampian. Kita dapat kiriman dari Cita Rasa Bumbu Dapur. Oh, apa kirimannya? Ini berupa pentol dengan bumbu dapur yang khas. Mantap, dikirimi pentol. Kan usah lagi kita di pinggir jalan dulu sementara. Nah, ini lebih higienis. Ampun dulu, ini kan pedas, ampun dia apa? Ah, pas, nah ini manis sama kayak ulun ya Pak. Nah, nah ini padas sama padanya padas baru sedihnya ya. Pacet ini yang mana kita cobakan tuh? Ampun ulun merekomendasikan yang manis sih mengenai apa yang padas, budul enak manis kita makan. Budul bilang padas, siapa kita memanisinya? Bisa juga mana ya, kalau yang ini kita budul bilang coba biar aku kamu dulu. Nah, kalau dilihat ini pinanya padas lawan lombok asli dan lombok rawit nah. Potongan-potongannya banyak kan lombok kan nah. Berapa adanya potongannya maka lombok rawit tadi larang kan main. Ini malah yang mulai itu. Iya, ada lambinan makan ini. Kita coba. Coba untuk makanan. Ani, coba pikir apa itu ada lima orang tuh? Ani, mana sekalinya dalamnya di sini? Beli lima kuit, nama mana? Kita coba pikir lima orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bujur. Bujur dari tengah mana? Dalam. Ini mulai pacar baru beliau. Pada kelompok. Ada kelompok asli, kan ada landanya, ada belanda, ada kalau pada jalur kita tuh ada pesahan kan itu ada sekarang. Cuma tapi kok paluhan mah. Aduh, nah ini bakso dengan padas ini kita coba yang manis. Tuh coba dulu mah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Iya coba ini mah. Tapi yang berbeda pula. Ini ada sausnya, kalau ini wangi buat kelilingan sausnya. Sebijono, abuk. Nah, pentolnya ini kalau dicoba tadi, pinanya menggiling sorang. Menggiling sorang, nah, ya? Menggiling sorang ini wangi yang menggiling. Dagingnya ini benar, abuk. Kalau ini dagingnya banyak dagingnya daripada gelapungnya, kerasaan. Karena ada bilang-bilang ini gelapungnya, pecahnya. Coba kita coba lagi. Kalau tadi lu merasa padat benar, kalau ini lu coba dagingnya, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Daging sapi ya, Pak? Sapi ya. Kayak palet nih, mau ngomong aja. Bahagia semuanya. Sampai dikunyah, pecah di lidah. Aduh. Dasarnya panggara, Pak. Ini pentol dari Cita Rasa Bumbu Dapur. Ini kan baru sekarang, kan bakalan petan. Kuah juga. Nah, kuahnya ada. Nah, kalau dilihat kuahnya nih, bumbuannya lengkap. Ada sayur mayurnya juga. Ada sayur mayur. Nah, ada kol, ada daun bawang, daun selada segala macam. Kalau jadi kita daun sop. Nah, silakan dicoba nang. Ada tamunya juga nang. Nah, di sini ada tamunya. Aduh. Bawang goreng nang ini, tamurak nang. Nah, wah, coba dulu lagi. Ini kuah yang ada tahunya. Kalau pun namun ada tahu lah. Kakak ada, dapat tahunya. Aduh, bener nggak? Ini caranya. Aduh, coba dulu. Ah, ada dagingnya, isinya berpisah kayak. Nah, jadi tahunya ini bukan cuma sekedar tahu. Oh. Ini tahu ada dagingnya juga. Nah, kalau kita lihat, ini sudah nikmat banget, sudah mulai kacang liur, belum coba gelar. Nyaman banget. Aduh, bumbunya ini udah penyedap. Iyalah, bumbunya ini asli bumbu dapur. Jangan lupa, coba dulu nah. Silahkan lah. Aduh, bujurnya daunnya lengkap, mau mana panas-panasnya.
Yang terjun dulu emang. Kuahnya ini kuah kaldu daging. Ada kuah penyedap. Bukan kuah penyedap. Terasa nyaman, kuning. Lagi. Lagi. Ambang sekalinya. Mantap ini menang. Mantap berwarna. Aduh, di mana tadi untuk mulai tadi? Nah, jadi Amung Buantian anak Mor dan langsung aja follow Instagramnya Cita Rasa Bumbu Dapur. Nah, ampunnya nanti habis mantap. Nomor teleponnya berapa kan? 0887 5075 672. Nah, jangan gak ada ingat dihubungi apa tuanya rekomendasi kami. Hancur liur. Hancur liur.